Bagaimana Pak rasanya nih testimoni sate Bah Daseng ini? Mantap, luar biasa. Rasanya renyah, empuk, bumbunya terasa dan enak di mulutku deh. Coba saja, mantap. Kita memasuki desa Salem, desa Genggreng, Salem Pondok Salam. Ya, kita memasuki desa Salem, kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Kita akan menuju sebuah tempat kuliner yang mungkin pemirsa belum pernah kesini. Terus kuliner Purwakarta. Jalan-jalanan Purwakarta berwibawa. Terkurang tempat wisata. Jadi tempat paninggangan Purwakarta jaya di buana, numat tak betah genah menah tumanina, mengkesah hati ngahijikan wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situwana Yasa, jadi tempat paninggangan Purwakarta jaya di Sahate nga
Yesi. Purwakarta, Wibawa, Salalawasna. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Kuliner Purwakarta, bertemu lagi dengan Purwakarta TV di acara kuliner. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu warung sate. Namanya Warung Sate Bah Daseng. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu ini ya, di sini ada Pesantren Kiai Demak ya, Jalan Galudra RT 8 RW 4 Desa Galudra Pondok Salam, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Nah pemirsa, Sate Bah Daseng ini berada di samping Yayasan Pesantren Kiai Demak ya. Oh, sini. Namanya Sate Bah Daseng. Oh, sate apa ini Kang? Sapi. Sate sapi pemirsa. Jadi sate sapi ini memiliki khas masing-masing ya, rasanya dan bumbunya. Satu porsi berapa Kang harganya? 20.000. Satu porsi 20.000 ya. Cukup murah ya untuk wilayah kuliner sate marangi yang ada di Purwakarta. Di sini selain ada sate marangi, cobek ikan nila. Ada apa aja Kang? Cobek ikan nila bakar, nila goreng. Ada cobek ikan nila, ikan bakar, bakakak ayam kampung. Bakakak ayam kampung. Sop. Sop. Sop iga ada. Ada. Berbagai aneka sop ada. Jadi saya ulangi ya pemirsa. Selain sate marangi, Bah Daseng ini menyediakan menu sop ya. Sop iga, berbagai macam sop, kemudian ada ikan ayam bakar, ada ikan goreng, ada cobek, ada bakakak ayam kampung ya. Yang pastinya harganya sangat terjangkau. Dan tempatnya juga di sini cukup adem ya. Karena emang daerah Pondok Salam ini daerah merupakan kontur tanahnya berbukit-bukit sehingga seperti di daerah Wanayasa ya. Terkurang tempat wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situ Wanayasa. Ya, kita akan langsung ke sana, Kang. Sana dulu, Kang. Kita akan langsung melihat tempatnya nih. Jika Anda pemirsa Purwakarta TV senang untuk ber, nah di sini juga ada tempat nyantai. Nah. Wah, ngebring. Nah ini ada pelanggan yang sudah datang nih, tuan rumah, pelanggan tuan rumah, tuan rumah. Pemandangan bagus dari villa sana, kelihatan Gunung Burangrang. Kaki. Oh ada kelihatan ya Gunung Burangrang ya? Kaki Gunung Burangrang kelihatan. Kaki Gunung Burangrang. Kita lihat dulu tempat makannya nih. Nah, tempat makan. Set. Nah,
tempat makan. Di sini view-nya langsung tembus ke pemandangan alam ya. Nah, jadi selain tempatnya adem juga bisa kita nikmati pemandangan alam. Pemandangannya cukup indah ya, di kaki Gunung Burangrang. Ya, tempat makannya cukup luas ya, jadi bisa membawa keluarga di sini. Nah, itu pilih saha kan? Ya, mana Bang Denny? Masih? Denny mana? Punya ini. Nah, tempat parkirnya juga luas, cukup lah untuk 10 mobil ya. Karena di sini kendaraan yang lewat ini jarang sekali, sehingga tidak akan macet walaupun parkir di samping jalan atau di pinggir jalan. Nah, ini area parkirnya cukup luas ya. Juga ada tempat makan berbentuk villa ya. Kita akan makan di sana nanti. Senaos letik kota nan, tapi endah katinggalna. Lalu ciri jalan-jalan na, Purwakarta berwibawa. Bagaimana Pak rasanya nih testimoni sate Bah Daseng ini? Mantap, luar biasa. Rasanya renyah, empuk, bumbunya terasa, dan enak di mulutku deh. Coba saja, mantap. Itu apa itu Pak? Ini cobek nila goreng. Cobek nila goreng. Coba rasanya Pak. Luar biasa. Gurih. Enak, bumbunya kerasa, bumbunya meresap. Luar biasa. Silahkan dicoba. Maknyos ya. Maknyos. Purwakarta tangga cinta, Purwakarta istimewa.